Seorang pelajar di Kota Tangerang tewas terjepit saat menumpang truk pada Rabu 12 Oktober. Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota, AKP Badruzzaman membenarkan seorang pelajar bernama Heri tewas. Badruzzaman menjelaskan semula ada sekelompok pelajar yang tiba-tiba menghentikan truk berukuran besar untuk menumpang di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Jatiwung, Kota Tangerang. Naas saat melaju dari arah Sanghyang Priuk Kota Tangerang menuju arah Bitung, Kabupaten Tangerang, truk yang ditumpangi pelajar itu menabrak bagian belakang truk yang ada di depannya. Hergi bersama tiga temannya yang duduk di bumper itu pun terhimpit kedua badan truk tersebut. Akibatnya satu orang meninggal dunia sementara dua lainnya mengalami luka-luka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!